Kita berharap teman-teman semua bisa
yang ada ikut pelatihan bisa semua dibantu. Nanti hanya 10, kami ucap terima kasih sekali. Dan kami berharap ke depan ada banyak pelatihan yang dilakukan di Manokwari. Dan setiap dari kami pasti harus menghasilkan tidak hanya produk kita yang berkualitas, tapi harus menghasilkan 1-5 usaha untuk Papua. Harus beranak. Jadi jangan hanya kita sendiri yang berkembang, tapi harus masing-masing dari kita punya anak yang dibuat kita. Jadi kalau ada kesusahan dan lain-lain, kita PMI Manokwari siap untuk membantu. Kita siap untuk membantu, dan yang saya perlu ingatkan, jangan terlalu harap pemerintah dulu. Kita berjuang dengan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, dan jika kita susah baru kita cari jalan. Tapi kalau saya mampu, selagi kita bisa, harus tetap berjuang. Tetap beristilah, berusaha itu seperti orang Makassar. Dan tidak butuh support dari pemerintah, tapi kan kita jalan balik. Jadi kita anak-anak Papua harus punya seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Bapak ini cendramata dari kami, dari Pemuda Inspiratif, khususnya wilayah Manokwari. Kiranya ketika Bapak melihat cendramata ini ataupun di kantor, bisa selalu mengingat kami di sini. Ya. Papua Muda Inspiratif.